Ini dari letusan gunung ya? Hah? Ke bawah ya? Ke bawah ya? Iya ibu. Ini kan habis luapan yang orang bilang banjir bandang itu ya. Yang kayak gitu. Tapi ini juga emas juga ibu, kalau semisal dijual aja lumayan, satu truknya itu 800-700 ribu. Berarti truk ya? Iya, di bawah sana tadi. Iya, masih itu mobil truk kan mobil dari situ. Emas di gunung itu. Iya, bisa dia sebelumnya. Mereka berbayar ke pemerintah atau asal ngambil aja gitu? Apa? Mereka kan ngambil jual ini material dari Gunung Merapi. Mereka bayar itu ke pemerintah, bayar uang lalu? Kalau itu kurang begitu tahu. Oh, tahu. Iya. Kalau kan yang punya siapa lagi? Iya. Restribusi. Ini rumah swasta. Ini rumah warga juga. Oh, tapi kan ini baru. Oh, boleh. Sebenarnya enggak boleh. Oh. Tapi kalau mungkin di sana itu udah penuh kan. Oh, jadi ya udahlah. Dan penuh, dan pada akhirnya pada COVID. Oh. Kita nggak lewatin bunker ini? Kita nggak sampai ke bunker. Oh, nggak sampai ke bunker? Iya. Kalau bunker, masalahnya masih naik. Masih ada bunker sekarang? Atau masih, ada di... Tapi untuk sekarang udah nggak bisa digunain lagi. Oh. Cuma buat destinasi. Iya. Dan nggak ada bunker baru yang dibikin ya? Nggak ada. Banyak di sini, tapi pas waktu 2010 juga kena juga itu di sini habis ya.